Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung terus berupaya mencegah banjir yang terjadi di jalan raya. Untuk itu, normalisasi saluran tetap ditegakkan, seperti di Jalan Pangeran Jendral Sudirman dengan mengangkat sedimen lumpur, benda, maupun sampah yang menyumbat saluran air. Perbaikan terus digencarkan dengan harapan merata di seluruh wilayah Tulungagung agar tidak menimbulkan bencana banjir di jalan raya.